Pakar Manajemen Isu dan Krisis Universitas Brawijaya Maulina Piawulandari menyebut aksi sujud personel Polresta Malang Kota menunjukkan kurangnya pemahaman anggota Polri terhadap tragedi Kanjuruhan. Maulina Piawulandari pun mengatakan aksi sujud personel Polresta Malang Kota bisa menjatuhkan harga diri institusi Polri. Pia berujar permohonan ampun secara bersujud tak akan menurunkan tuntutan publik dalam hal ini terhadap penyelidikan kasus tragedi Kanjuruhan. Menurut Pia, sebagai institusi penegak hukum, Polri seharusnya meminta maaf sesuai koridor hukum. Dikatakan Pia, aksi sujud tersebut hanya aksi pencitraan sepihak saja. Ia menyebut hal itu tak masuk akal jika seorang Kapolres harus sujud memohon ampunan publik. Terlebih Kapolres yang bersujud bukan merupakan penanggung jawab operasi penanganan tragedi Kanjuruhan. Pia menuturkan seharusnya Polres Kota Malang fokus memberikan bantuan secara maksimal kepada warga Kota Malang yang menjadi korban. Sebelumnya, Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Budi Hermanto bersama jajarannya melakukan aksi sujud sebagai bentuk permintaan maaf kepada Tuhan atas tragedi Kanjuruhan pada Sabtu 1 Oktober lalu. Polresta Malang Kota juga menyampaikan permintaan maaf kepada korban, keluarga korban, dan Aremania. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!